satu berbanjar ke belakang, dan untuk kelengkapan kami mohon untuk dipakai, kelengkapannya dipakai. Oke, kita akan melaksanakan latihan. Latihan untuk peserta. Latihan peserta seluruhnya. Lapor apel pelepasan kontingen PON ke-19 Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 siap dimulai. Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pembina apel menuju mimbar apel. Bina apel. Hormat. Lapor apel pelepasan kontingen PON 19 Provinsi DKI Jakarta Rabu 7 September 2016 siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, anak Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua DPRD DKI atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Komisi E DPRD DKI, yang saya hormati para Ketua KONI Kabupaten dan Badan Fungsional dan Manajer Cabang Olahraga. Alhamdulillah kita panjatkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta berjumlah 1.574 orang, terdiri dari 902 orang atlet, 389 orang manajer, pelatih mekanik dan pelatih asing, serta 283 orang official kontingen. Pada PON 2016 nanti, DKI Jakarta akan mengikuti 44 cabang olahraga, di mana di dalamnya terdapat 624 nomor pertandingan. Bahkan di beberapa cabur juga ditempatkan pelatih asing guna meningkatkan performa atlet. Pada PON 2016 nanti, kami menyampaikan kepada atlet untuk berjuang tanpa mengenal lelah dan tetap fokus untuk meraih target merebut medali emas di setiap nomor pertandingan yang diikuti. Dan mengakhiri laporan ini, kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa atlet DKI Jakarta siap untuk berjuang. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutan dan arahan untuk membangkitkan semangat juang dan motivasi bertanding para atlet, serta melepas secara resmi kontingen DKI Jakarta menuju PON 19 2016 di Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan bendera kontingen PON ke-19 Provinsi DKI Jakarta oleh pembina apel kepada Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta. Silakan kembali ke tempat semula. Sambutan pembina akan diserahkan. Serahat di tempat. Ini juga dari manajer maupun dari pengurus cabang olahraga, tentu juga para atlet, pelatih, dan tentu manajer termasuk para pejabat DKI yang tergabung di dalam tim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih atas dedikasi saudara. Tentu perjuangan ini target kita bukan PON sebetulnya. Target kita jelas untuk Asian Games 2018. Karena Jakarta kita tuan rumah. Maka ini satu persiapan. Saya sudah minta kepada Dinas Olahraga untuk ke depan mulai menganggarkan bukan hanya atlet yang mendapatkan bonus uang, tapi saya ingin klubnya yang dikasih uang. Supaya apa? Supaya klubnya itu kuat dan mampu menghidupi atletnya. Karena tidak semua atlet mampu untuk menghidupi juga. Kalau mau pikirin uang gimana mau latihan. Nah, kita harap ada klub yang kuat, yang kaya, dia akan mampu melatih, membina, memelihara atlet-atlet yang baik. Dan kami juga perlu berpikir untuk mengirimkan ke luar negeri juga. Saya sampaikan, makanya bonus hibah-hibah ke yayasan-yayasan yang nggak jelas, ormas-ormas nggak jelas, kita tutup saja. Lebih baik kirim orang ke luar negeri saja. Lebih jelas hasilnya. Dan ini jelas kita berharap adanya di lagu Indonesia Raya. Coba kita lihat kemarin. Jelas bangganya luar biasa kita Olimpiade bisa mendapatkan emas. Kita banyak sekali yang berbakat sebetulnya. Misalnya tinju sebetulnya kita harusnya sama. Ada kelasnya, angkat besi jelas banyak. Jadi tentu banyak sekali yang kita mampu. Misalnya tenis meja juga banyak. Jadi sebetulnya kalau bicara lebih jujur, kayak badminton segala macam, tidak ada satu olahraga manapun yang dikuasai oleh satu ras bangsa sebetulnya. Nggak ada. Ini hanya bicara ketekunan, kesabaran, dan kegigihan kita melatih. Disiplin. Atlet itu cuma satu kata, disiplin sebetulnya.
kita melatih tiap hari untuk menunggu event pertandingan ini. Nah, jadi saudara dilatih tiap hari untuk itu. Nah, saya juga bilang sama kepada seorang olahraga, saya juga tidak mau dengar lagi pembelian alat-alat olahraga itu dilakukan oleh Anda. Banyak orang kecewa, udah lambat, kadang ada barang yang gak bagus, banyak keluhan. Lebih baik kita lihat klub-klub yang berhasil, yang bisa mendatangkan atlet yang baik, kita hibah saja kasih mereka. Lalu bagaimana cara pembagiannya? Saya punya teori agak terbalik. Jadi teori saya sederhana, kalau saya punya 10 anak, hanya 2 yang bisa kuliah sama sekolah, 8 gak usah sekolah. Supaya 2 berhasil. Buat apa maksa 10, tapi 10-nya tidak ada yang berhasil. Dan saya tanya, yang dihitung apa? Emas kan? Kemarin pulang, kenapa kita gak protes? Ya, badminton lagi. Masa bulu tangkis lagi? Padahal gak peduli. Anda mau satu cabang olahraga, sapu bersih semua emas, juga gak peduli. Yang penting kan jumlah emas yang dihitung, perak yang dihitung, perunggu yang dihitung. Nah sekarang bagi saya sama. Kalau cabang olahraga yang klubnya baik, ya kita hibah supaya alatnya makin baik. Jadi teorinya begini, teori kedua. Kalau Anda gak punya, saya gak mau kasih. Enak aja bagi rata, rukir komunis bagi rata. Gak ada. Kalau Anda punya satu, saya kasih satu. Punya dua, kasih dua. Punya tiga, kasih tiga. Punya lima, kasih lima. Supaya makin kuat. Nah ini akan makin baik. Jadi, pola pembinaan ini sempat kita diskusi. Teori Bapak, saya lihat mukanya tau gak? Seolah-olah ngomong gini dalam hati tau gak? Ini teori gak benar ini. Kira-kira gitu kan? Terus saya dalam hati saya bilang itu juga, langsung saya bilang ini. Karena saya baca pikirannya kira-kira. Kalau teori saya gak benar, kan belum tahu juga benar-benar benarnya, belum pernah coba kan? Tapi puluhan tahun, kita 71 tahun merdeka, jelas sistem kita, teori kita salah. Kalau benar udah juara kita di dunia, ada yang salah di kita, saya bilang. Kalau nggak salah, udah banyak emas kita dapat. Penduduk itu banyak, badan kita nggak kalah kok fisiknya kok, otak nggak kalah kok. Kenapa kita nggak bawa kurang emas gitu banyak? Ada yang salah berarti di kita. Kalau Anda bilang nggak salah, ya saya nggak tahu salah nggak salah gimana nilainya. Yang pasti kalau nggak bawa pulang emas salah gitu, kira-kira gitu. Kalau kamu benar emasnya banyak, klub kita bisa hidup. Hari ini klub kita nggak hidup. Marit-marit apa kemar-kempis kayak orang hobi saja. Pemerintah keluarkan uang ratusan miliar terhidupan juga, nggak hasilkan juga. Berarti ada yang salah teori kita. Baik kalau mau benar, klubnya harus dibuat hebat. Kalau di luar negeri jadi industri olahraga, klubnya itu udah bisa iklan, bisa jualan merchandise segala macam. Kita belum mampu. Jadi yang beli klub ini siapa? Yang biayain klub ini siapa? Pemerintah dulu. Sampai dia udah besar baru bisa swasta mendukung. Hari ini kita kasih ke Adit hadiahnya, betul nggak? Nggak salah sih. Dulu kalau nggak dikasih bonus masih melarat. Dapat bonus naik mobil tambah malas dia. Misalnya, terus kadang-kadang ada oknum atlet juga melawan klubnya. Apalagi udah main politik, dekat cabur, yang dikirim yang dekat, gak benar juga itu. Jadi harusnya, klub yang harus kaya harus hebat. Atlet yang hebat pasti dibajak, dibeli oleh semua klub. Jadi atlet yang hebat gak pernah khawatir gak ada yang mau pakai dia. Kalau semua klub kompak, gak mau pakai, gak mau rekrut, gampang, bikin klub sendiri. Kita bikin, bantuin notarisnya. Kenapa gak bisa bikin klub sendiri? Ada seorang atlet yang hebat, juara, punya dedikasi. Berapa atlet bergabung. Klub yang menaungi Anda mulai kurang ajar, dapat duit klub gak mau pelihara. Anda bikin klub sendiri saja. Begitu Anda juara, langsung uangnya dikirim ke klub saudara. Ini akan membina banyak. Oh, yang terhormat Ketua DPRD, orang nomor 2 di DKI. Yang gubernur nomor 1, Ketua DPRD nomor 2 katanya. Tapi dia selalu nomor 1 karena lebih crossway daripada saya. Ini kalau di belakang jangan gebukin gue loh. Aku gak bisa lihat nih. Ya ini bercanda antar teman. Tapi saya yakin ini saya senang DPRD hadir. Supaya anggaran kita buat atlet buat klub itu tidak dipotong. Nah, ini penting. Apalagi beliau seorang, memang seorang atletis, sudah enggak lah, udah tua nih. Masih lumayan.
Ini pembalap ini. Jadi saya kira siapapun punya jiwa sportif pasti mengerti. Nah, saya mendambakan Jakarta paling potensial untuk mendapatkan ini. Jakarta, saya klub-klub di Jakarta harusnya berkumpul semua atlet-atlet hebat dari seluruh Indonesia sebetulnya. Asal klubnya mampu kasih rumah, tinggal, kasih makan yang baik, kasih gaji yang baik. Siapa yang gak mau bergabung di klub DKI? Fasilitas gitu enak. Nah, tapi syaratnya tadi klubnya harus kaya dan mampu. Gimana supaya kaya dan mampu sebelum dapat sponsor? Pemda yang kasih hibah, termasuk alat-alat olahraganya juga. Saya bilang sama kepala dinas, jangan beli lagi. Klub lebih tahu mau beli seperti apa. Klub yang sudah bagus, dilihat kurangnya apa. Lalu klub yayasan yang sudah kirim ke luar negeri. Anda kirim berapa orang ke luar negeri? 5 orang? 10? Kami juga kirim 5-10 orang. Jadi buat perjanjian. Kalau atlet Anda bagi satu bulan sudah cengeng pulang, ganti lo duit itu semua. Jadi kalau enggak, setahun dua tahun sekolahkan saja. Nanti pulang langsung cepat. Jadi sekali lagi, enggak ada bangsa manapun mengatakan olahraga ini cuma bangsa ini yang kuasai. Sama. Sama makannya. Sama makan nasi, orang boleh makan nasi. Sama makan daging, sama makan semua kok. Enggak ada yang membedakan kita sebetulnya. Yang penting niat kita. Kita mampu. Tapi jujur aja 71 tahun merdeka, kita ini payah dari olahraga gitu. Artinya ada sesuatu yang saya katakan yang salah. Mari kita perbaiki, kita bisa mulai dari Jakarta kita perbaiki. Saya yakin teorinya klub mesti kuat dan kaya. Asal dia bisa biayain atlet, pasti banyak orang mau bergabung, pasti orang mau latihan. Dan atlet juga gak bisa sombong. Gak bisa main politik, ini dekat cabur mana itu yang dikirim, gak boleh lagi kayak gitu. Ya mungkin sekarang sih gak terjadi, itu cerita lama, sebelum reformasi. Gitu ya, makanya ini tidak bisa lagi. Lalu pilih orang, yang maju siapa? Ini bukan politik, gak benar itu. Kalau yang paling bagus, misalnya yang paling baik itu orang dari Jawa Tengah. Wah, gak boleh dong Jawa Tengah semua. Masa suku Jawa, ya campur-campur dikit lah sama yang Padang, sama yang Batak, gak boleh. Kalau memang semua orang Padang yang jago di olahraga ini, maka semua yang dikirim orang Padang. Kalau Anda mau membatasi itu, Anda juga gak benar. Anda juga rasis, saya katakan. Kalau Betawi yang bagus, Pak Batahilah, ada 100 Betawi, ya kirimnya 100 Betawi. Jadi kalau bikin bagus Betawi main politik, ya gak usah dikirim, gitu loh. Itu jelas, gak boleh dikirim kalau mau main politik. Jadi kita harus bisa membedakan jelas. Jadi saya tidak ingin menilai orang berdasarkan suku, agama, ras. Kalau Anda prestasi baik, silakan Anda berangkat. Gak boleh dipisah-pisahkan. Gak boleh, ini udah kebanyakan nih, bisa contoh gitu ya. Saya sempat dibisikin, wah ini Bapak ngangkat Batak melulu nih, banyak orang Batak udah di pejabat di DKI ini. Gak boleh. Saya bilang kalau mentesnya orang Batak lebih banyak, ya silakan orang Batak. Kita gak boleh bagi-bagi gitu loh, gak bisa. Bisa mau bikin tim voli atau sepak bola 11. Kalau bisa ya ada dari suku dari Aceh sampai Papua dia diatur-atur. Gak bisa. Kalau memang orang Papua lebih jago semua, ya semua Papua yang berangkat. Nah ini yang harus kita miliki. Nah saya yakin kalau dengan klub yang kuat tadi, dengan alat olahraga yang baik, duit yang banyak, atlet juga dikirim ke luar negeri, kita sekarang mungkin belum berasa ya. Tapi saya harap di atas ASEAN Games kita uji coba, ke depan kita akan makin baik. Nah ini yang saya minta Jakarta lakukan. Nah saya akan usahakan semua untuk uang APBD, untuk sumber daya manusia. Jadi jangan heran kalau saudara punya bos atau punya keluarga atau punya orang tua yang punya perusahaan-perusahaan pengembang, punya gedung di DKI. Jangan heran, saya keluarkan banyak pergub kontribusi tambahan semua supaya infrastruktur-infrastruktur di Jakarta itu pakai duit pengembang, jangan pakai duit kita. Duit kita pakai untuk atlet, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk perumahan, untuk transportasi, untuk sembako yang murah, untuk membangkitkan pengusaha kecil menengah supaya dia mampu menjadi pengusaha yang besar. Termasuk kami Oktober, kami akan mulai launching untuk di Pulau Seribu, bagaimana orang yang mengerti sekolah perikanan, budidaya, itu kami sediakan modal, siapkan itu semua, bagi hasilnya berapa tau gak? Udah potong-potong biaya semua. Si
pengusaha tadi, yang anak muda tadi 80%, kami 20 saja. Kamu gak ketemu di dunia manapun yang bisnisnya modal kita, semua kekuasaan kita bagi hasilnya ada 80, kami 20. Nah, prinsip-prinsipnya mau kita lakukan juga kepada atlet, kepada klub. Anda bisa sumbang yang baik, kita suntik lebih besar. Tapi yang gak benar bagaimana? Ya, binasakan sajalah, hilangin aja, pusing amat. Ya, oh, kirim delegasi 1000 lebih. Terus kalau babak pertama udah langsung kalah, emangnya kasih di Bandung nongkrong? Enak aja lo pulang kan, pulang kampung juga kan? Pulang ke, pulang, begitu penutupan, jumlah delegasi jadi kecil gak? Malu juga. Jadi sebetulnya yang penting depan susah gak apa-apa. Istilah pepatah Tiongkok kuno, sebelum bunyi paku, empat paku di atas peti mati kita, lu gak usah sombong deh. Karena kita belum tahu kita berhasil atau tidak. Jadi artinya apa pepatah ini? Akhir yang penting. Kita misalnya kalah nih, tentu kita harap kalah kan. Saya udah dengar nih permainan-permainan tuan rumah begitu banyak ya. Gak usah dengerin. Yang penting kita sekarang menyiapkan latih dengan baik. Misalnya, karena ada kecurangan macam-macam, DKI gak juara umum di PON ini. Gak apa-apa, tapi ASEAN Games dapat emas banyak dari atlet DKI, pilih mana? Saya pilih ASEAN Games. Tahun depan kita ada SEA Games. Tahun depan SEA Games. Kalau Anda dicurangin gak juara nih, tapi SEA Games dapat emas, kira-kira wasit yang curangin Anda, oknum malu gak dia? Malu, jadi santai-santai saja hidup ini gitu loh. Yang penting akhir yang kita nilai. Saya lebih bangga SEA Games penyumbang emas terbanyak semua atlet DKI. Wah, lebih hebat. Walaupun ya bisa juara umum, bonus lah. Ya kan, bonus. Nyanyi lagu Indonesia Raya semua kok, emasnya semua Indonesia Raya. Masa nyanyi DKI lah. Yang kita mau dengar itu Indonesia Raya. Nah, itu baru bisa kedengaran tahun depan. SEA Games. Tahun 2018, ASEAN Games. Ya, sekali lagi, saya harap saudara tetap semangat. Udah latihan begitu gigi, kita tunggu 17 sampai 29 ya, September. Dan juara gak juara, asal saudara rajin, pasti juara. Ya, kalau orang Islam bilang, manjada wajada. Kalau yang nakal bilangnya manjada wajanda katanya, salah itu. Ini wajada, yang betul wajada. Usaha sungguh-sungguh pasti kita berhasil. Dan target kita sekali lagi adalah Olimpiade. Semua itu SEA Games, ASEAN Games, ini PON ini buktikan kita mampu. Kita tahun depan Pak Ketua, kita mulai klub-klub ini kita mau kasih uang yang besar ini. Hibah alat olahraga supaya klubnya bisa menggaji atletnya dengan baik. Masa sopir Transjakarta gajinya udah 3,5 UMP? 3,5 UMP loh. Saya kira kalau atlet kita bisa digaji dari klubnya 4 kali, 5 kali UMP, wah, bisa olahraganya luar biasa. Nah, kita bertahap, tadi ada sponsor kan, baru bener gitu loh, balapannya mahal di mobilnya. Udah bos? Ya, secret aja, jangan panjang-panjang, nanti dia marah sama saya, Pak Ketua. Terima kasih, sekali lagi, DKI, Jaya, DKI, juara, DKI, dahsyat. Terima kasih. Nah, siap! Hah? Laporan pemimpin apa ini? Apel pelepasan pemimpin telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat! Hormat! Tegak! Hormat! Ini secara resmi mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, maka kontingen Provinsi DKI Jakarta menuju Pekan Olahraga Nasional ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat secara resmi saya lepas.
menyanyikan lagu Mars Patriot Olahraga oleh paduan suara Jakarta Youth Choir. Kami Patriot, kami Patriot. Diam dulu, kami ke sana jadi foto ramai-ramai gitu. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan ucapan selamat kepada para peserta kontingen PON ke-19 Provinsi DKI Jakarta. Serta, silap, hidupan! Jongkok, jongkok, depan, biar kelihatan, jongkok, jongkok.